Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Hari itu pagi hari ya, pagi yang cerah dan indah. Hari ini hari Minggu dan ya sebenarnya minta doanya kan ya, besok tuh saya udah mulai jualan karena nanti saya mau pijat dulu ya, kalau jadi. Tapi kalau nggak jadi ya nggak jadi pijat karena badan saya agak gimana gitu rasanya. Aduh, ternyata dikunci. Dek, sampe bisa buka lawang pawon pernah? Suasana pagi hari ini bener-bener cerah kan ya, karena dari siang kemarin sampai sore itu hujan terus dan sekarang terang benderang. Dus meh, bila hampir aja kejaduk pintu. Ya nanti kalau jadi ya pijat, terus setelah itu minum obat biar cepat sembuh, besok bisa jualan lagi karena udah lebarannya ke-8 kemarin tuh udah agak sepi ya, terus sekarang ke-9 udah bener-bener sepi. Jadi besok udah cus meluncur jualan. Dan ini tadi tuh baru aja belanja ini kan, nanti ada ya di kontennya Yuni, mungkin uploadnya jam berapa, nanti jam 3 kalau gak salah ya. Ini beli, baru aja beli tongkol. Sebenarnya ini kan tongkol ceger, sebenarnya kalau masak, cara masak yang bener tuh dikukus dulu kan ya, didang dulu ya kurang lebih 15 menitan lah. Didang nanti biar kenting, setelah itu tinggal digoreng, jadi aman untuk dikonsumsi. Kalau yang nggak tawar nanti takutnya bisa ya seperti itu. Ini berat ini. Iya, apa? Lombok. Loh, lihat terus. Jaluan saya. Karena cabai sedang murah, kemarin tuh Pak Min ngasih cabainya, wih galugalan. Saya juga kalau sampai minum Promax saya sampai bener-bener pedes ya. Satu sendok makan full. Kalau punya Yuni kemarin tuh 2 sendok full ya. Biasanya 2 sendok enggak kroso loh. Kok 2 sendok, biasanya 3 sendok enggak kroso. Ternyata cabenya enggak ada campurannya sama sekali, cabe murni. Cabe. Cuma aku jual apa? Tempe apa? Tempe bungo, tempe apa? Oh, ini tempe bungo sama tempe koro kan ya nih. Kali yang ini lagi bungo no. Yang ini bengok juga ya, ini tempe bengok, terus yang ini tempe, ini tempe koro ini. Ini bengok nih. Ini bengok nih. Ini namanya bengok juga yang masih muda. Lah. Tempe koro. Koro bengok. Mau lihat dia ngomongin tempe bengok, kok pakai tempe ngengkel lah. Ya, neng. Ini saya masih bersih-bersih dulu. Nah, kakak ini masih bersih-bersih dapur ya, karena untuk beberapa hari itu repot-repotnya, repot apa? Repot jalan-jalan. Ini kapan buat ceripingnya? Buat. Kapan ceripeng? Dek, ini matang nih, Dek. Entah apa nih, Dek? Entah, bosok. Ini pernah matang, Dek. Kepanya nak matang, Dek? Gak ngerti. Nama lu mau ceripeng aja. Alah, bos. Tengok. Wih. Kita lihat ini ya. Piye? Oh, rata lagi. Asli. Oh, berarti enggak usah digoreng lah ngono ya, enggak usah ceriping ya. Ngono tiga buah ya. Itu dimatengne terus digoreng lah. Oh, tiga anu gedang goreng. Ya enggak apa-apa lah, enak juga lah mungkin ya. Kita tandang tak umbah dhisik iki. Ini nunggu Yuni selesai bersih beres-beres dulu, nanti kita lanjut masaknya kan kawan. Dan itu dia kan kawan, Yuni sudah berhasil mencuci ikannya. Nih ikannya tadi, terus ini bumbunya. Kemarin udah kepedesan, sekarang. Tapi kalau bumbunya ini mungkin kalau dibandingkan yang kemarin ini hanya 1 sendok ya kalau digerus. Apa nih? Lombok ya. Ya muncul toh. Sesendok, tapi kan buat segini banyaknya ya ikannya. Tapi apa nih, Dek?
ganjeli mereng. Ini mohon maaf pencahayaannya agak silau-silau gimana gitu. Gendak medos-medos harusnya. Cabenya di iris-iris dikit. Cuman ndak telaten ya. Bisa, gak enak kertan ngiris-ngiris kayak tepung itu. Karena aku karena kulitnya kan udah tebal, kena minyak. Aman. Paling melocot, kurang iki apa nang aku tidak minyak itu. Disentuh sedikit udah hilang ya. Iki. Oke, tapi tebal. Tapi jane yo loro. Iya toh, kena minyak kok ya neng-neng ae. Lekas kumat. Dek sampean kuwi ora sedene Pak. Oh iya tuh pasaran ya. Kalau pasaran tak kon tuku apa jenenge? Kuwi lho apa jenenge? Sotel. Oh, sotel to. Ora ana pasar tuh ijo karo golek enek oleh. Oh, ya wis lah ngono. Karo pasar kan tetap buka. Karena nanti tuh saya mau mengantar Maktum ke rumah ibu ya. Jadi sore. Nanti sore. Jadi dinantikan ya pertemuan antar besan. Gimana pertarungan selanjutnya? Wah, kayak apa ya? Episode berikutnya. Itu biar diselesaikan goreng-gorengnya karena bedos-bedos saya enggak mau deket-deket ya. Dan tuh dikawan bumbunya udah selesai digoreng. Terus ini tongkolnya juga. Wis tok nanti cilikin tok. Tok cilikin tok san. Wis pol iki. Ini takut kalau bedos-bedos ya. Ini enggak garing-garing nem tok. Saya tuh ikan basah tuh sukanya yang enggak begitu kering ya sebenarnya. Ini bentar-bentar tak kecilkan pol. Oh, udah ternyata. Dan nih bumbu yang udah digoreng tadi cabenya berapa tuh? Ini saya koper-kopernya mau ngitung ya. Tapi enggak banyak sih. Cuma sedikit aja. Duh. Iku ora gosong iku, Dek. Tu garing niku. Orang iki cetemes kok. Ijian? Cetemes kuwi. Ini juru mau ditinggalin kemana-mana ini. Nah, apa nih? Bawang pre. Ini mohon maaf ya. Bawang pak. Kanu ya bawang pre kuwi lho. Ini saya mohon maaf agak gimana gitu ya flu ya. Jadi agak sendrak-sendruk, jadi mohon maaf banget yang nonton. Dan mohon maaf banget untuk komen-komen yang masih belum sempat saya balas ya. Karena kondisi badan kurang fit, jadi ya sore aja udah tidur ya. Yang istirahat. Kecapean. Karena kemarin tuh dikasih waktu 2 hari, 3 hari ding, full terus. Badan gak enak aja tetap jalan-jalan. Tapi setengah hari yang kemarin ya. Gak sampai full. Kan kesempatan waktu jalan-jalan ya cuma tahun ya lebaran, waktu lebaran. Tahun sekali. Saya jalan kemana-mana. Tapi wong-wong yo mbuh eran aku ya. Kaya-kaya ndak kayak ade kesempatan dolan kok. Tapi alhamdulillah banget loh. Tahun kemarin tuh lebarannya enggak serame tahun ini. Ini bener-bener rame banget. Saya bener-bener bersyukur banget setiap orang bisa silaturahmi ke tetangga, ke saudara seperti itu kan-kan. Jadi ngelebur dosa ya istilah kalau Jawa ngelebur dosa. Wih, mantep banget. Cuman ini saya agak grogi yang ini. Gosong takutnya. Kak, aman wih. Aman toh? Aman, wajane. Ya kan bawang perennya nyapa ora tok itu nih? Keri sik, kadung urung tak mbah. Ya kan. Kan padang kok. Santene enggak? Oh, kental ya. Kental iki mung mak sithik ae. Anu nek apa nih? Dudune enggak tak gawe kembung ya. Biar kan enggak enak tak ya apa? Jangan toko. Oh. Sayur favorit keluarga yang bikin ketagihan. Di sini. Di sini gua kira kok. Gede-gede lo kira dan. Ini kan kan. Nasi pikir-pikiran wi. Nah. Wali deh. Heeh. Terakhir lebar ya abot kok iso. Nah, ini dia kan. Wih, mantep banget ya. Merah merona. Iya enak di klub nih, tapi sayurnya ini ya kelihatannya aja ya kayak pedes gitu. Cuman sebenarnya itu enggak pedes ya. Pedes. Maksudnya? Kelihatannya enggak pedes gitu. Ya kelihatannya itu kayak pedes kalau dilihat seperti ini ya. Karena cabenya merah merona, cuman kalau udah dimakan ya kayak enggak pedes gitu. Nah, ini tinggal nunggu matangnya aja kan kan ya. Kita
besarkan apinya. Kita aduk-aduk jadi seperti. Lah, apa aku golek kurupan? Oh ya, ini tadi tuh kehabisan gas ya. Kok golek karena aku lupa deh. Insyaallah ya jelas. Ya kalau ada kesempatan carilah ya nanti. Oh ya kawan-kawan nih, mohon maaf banget videonya tak akhir sampai di sini aja dulu karena ya itu cuma tinggal nunggu matangnya, kalau masalah rasanya jaminan enak lah. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Lanto Channel, dan saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya dan disayang orang-orang sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.